Sobat GM. Bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda. Indonesia saat ini masih berupaya memperkuat angkatan udara dengan jet tempur. Kekuatan jet tempur Indonesia memang masih jauh tertinggal dibanding negara maju lainnya. Saat Indonesia masih sibuk menanti kehadiran KF-21 Borama, Rafale, dan F-15, negara maju sudah melesat kembangkan jet tempur baru. Tidak cukup dengan jet tempur generasi kelima yang baru dimulai, negara besar sudah berlomba-lomba dengan teknologi baru. Negara Eropa dan AS telah mulai berinvestasi dalam pengembangan jet tempur masa depan. Jet tempur masa depan atau Future Combat Air System digadang-gadang sebagai pesawat generasi ke-6. Dikutip dari Defense Security Asia, Angkatan Udara AS telah memulai program jet tempur yang disebut Next Generation Air Dominance. Program NGAD diperkirakan akan menggantikan jet tempur generasi kelima, F-22 Raptor. Selain AS, negara lain juga berupaya mengembangkan jet tempur generasi ke-6. Inggris bersama dengan mitra Swedia dan Italia, BAE Systems, Subgroup Leonardo, saat ini mengembangkan jet tempur generasi ke-6. Program jet tempur itu disebut dengan Tempest. Program Tempest dimulai sejak tahun 2015 dan baru diumumkan pada tahun 2018 di acara Farnborough Show. Pihak Inggris berharap jet tempur generasi ke-6-nya bisa melakukan penerbangan pertama pada tahun 2035 mendatang. Dilansir dari Eurasian Times, Inggris dan Jepang telah sepakat untuk bekerja sama pada sensor jet tempur terkemuka itu. Selain dengan Swedia dan Italia, Inggris juga dinyatakan bekerja sama dengan negara Jepang. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan kerjasama sensor jet tempur memungkinkan angkatan bersenjata untuk mendeteksi ancaman masa depan dari udara, darat, dan laut. Merancang, membangun, dan mengevaluasi sistem Jaguar akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Hal tersebut melibatkan perusahaan Leonardo dari Inggris dan industri Jepang. CEO Leonardo UK, Norman Bonney, mengatakan ingin bekerja dengan sekutu internasional di mana industri mereka memiliki kemampuan yang sama, majunya, dan menyatukan yang terbaik dari kedua mitra. Jepang dinilai memiliki industri udara tempur yang kuat dan berkembang secara alami sehingga cocok untuk Leonardo. Adanya kerjasama antara Inggris dan Jepang dinilai akan menguntungkan kedua belah pihak untuk meningkatkan pertahanan di masa depan.